Masa tu dah mula rasa lah, kejap dah buka kan. Tapi lambik enak raya tu. Lambik betul raya. Dia kira hari ni dah 29 hari lagi, 20 hari lagi dia kira. Tapi macam kita sekarang yang ada dalam dewan ni, macam baru semalam je raya ayat tu. Macam baru semalam raya. Malahan macam baru lagi yang raya terkejut tu. Kan? Kita pun bantai beraya, togak-togak batang lemang tu isi tak ada. Sebab tak sampai bakar kan. Tak sampai isi, tak sampai bakar, tiba-tiba pula raya kan. Masa umum yang terkejut tu, saya kat KL buka puasa. Kan? Dengan family buka puasa kat KL. Dalam perjalanan balik, kawan-kawan telefon, eh kau tahu tak besok raya? Tahu, cik buat-buat kabur. Kan? Tahu tak raya? Tahu kata. Itulah, gila betul lah, tiba-tiba raya. Alah, dah agak dah cik cakap tu. Lotak telefon, pocut, mampu dah raya dah besok ni. Dua lah kan, cover lain. Macam tu lah. Jadi kalau kita rasa macam baru je lagi raya, tiba dah puasa balik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah puasa kan. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Taala sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara yang dihormati Puan Nur Hazlin binti Makli, penaung kelab di Perdana yang juga merupakan pegawai daerah Polisen. Seterusnya Cik Nazrimullah patut datang kan? Mungkin salam gitu. Ketua-ketua jabatan, pegawai dan kakitangan jabatan dan agensi dalam daerah Port Isen. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur sangat-sangat pada petang ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Alhamdulillah petang ini adalah petang yang sangat mencabar sekali ceramah. Dan tak ada apa yang paling sesuai pada pukul 3 ni selain daripada bantal dengan tengok TV sampai baring kan. Alhamdulillah. Tapi baguslah, saya tak sangka pula pejabat daerah ni ceria. Dia sambut saya dengan tu Ustaz Amil kita. Lagu dandut pasang kan anda. Kan anda betul-betul daerah ni kan. Kan sogan sikitlah kan dengan Ustaz Amil dah kan. Tak ada gurau ya. Bagi ceria. Tapi semua tadi tak perasan lagu dandut tu. Dia puasa tu nampak kan. Belakang saya tadi pun berzikir tadi nampak kan, alhamdulillah. Yalah, pijak galah sambil berlari tapi sayang hujungnya patah kan. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mantah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah dipikir supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat hujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa seberang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Kenapa saya bagi pantun? Pandailah ambil pengajaran dari situ. Macam itulah kan. Jadi, sebenarnya semua merujuk kepada kerja kita. Kerja-kerja kita. Kan? Tugas kita. Jangan buang masa. Kita ni ada satu tugas yang sangat mustahab. Mengikut agensi kepelbagaian tugas-tugas yang kita ada. Kadang-kadang bila kita dah kerja, kita terlupa. Kita terlupa yang kita nak kerja tu. Kita sibuk cakap kan. Kalau kita ingat lah, dalam satu hadis Nabi sebut, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita ingat lah kan. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya memberi lebih baik dari menerima. Tapi kita sibuk tengok apa yang kita tak terima.
memberi tak nak. Kan? Kita sibuk cakap, aku kojo KPD ni dah berapa tahun, apa pun tak dapat. Wahal apa yang tak dapat tu tak betul. Malaikat tulis ni macam-macam kau dapat, macam mana lah kau kata kau tak dapat. Contoh malam tadi tidur terlelap kan, tak sampai minta panjang umur. Pagi tadi boleh bangun sahur lagi. Tak ada siapa pun kecewa bangun pagi tadi. Kenapa hidup lagi ni? Tak ada. Kan? Itu contohlah, contoh yang paling kecil sekali kan. Itu kan, lepas tu dapat kita ni. Diam tak diam kan, diam tak diam kita dah sampai ke pertengahan Ramadan. Bak kata orang PD tu at the middle. Oh, macam tu lah kan. Sebut tengah ni tak faham, middle. Okey, faham dah kan. Jadi maknanya kita dah dekat-dekat dah ni. Minggu depan dengan seminggu je lagi. Dah ada orang dah mula menghitung hari. Percaturan ni macam mana nak mujuk laki yang balik ke kampung mana. Dah mula dah percaturan ni. Perbincangan yang masih lagi belum selesai. Malam raya nak gorak ke, dua hari sebelum nak gorak ke. Dah mula dah fikir. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kan, kalau kita tengok semalam, kan semalam ni kita tengok, macam baru apa ya kan. Lah tiba-tiba dah sampai 15, 16. Sekarang ni 17 Ramadan. Kejap betul. Kan, tarawih tiba-tiba dah kunut dah malam tadi. Kata. Kan? Jadi, macam mana tu kan? Macam baru semalam, budak-budak sekolah rendah. Saya bagi analogi, budak-budak sekolah rendah. Dia tengok jam tu tak bergerak lah, ambil betul buku ni. Bila lah nak buka, lambat lagi ke mak? Itu dia tanya. Sebab budak-budak tak ada kerja lain. Dia fikir nak makan ni, dia tak ada tanggungjawab besar, dia tak ada apa. Alah, bila lah boleh makan? Kerja buka peti ais, sojukkan muka. Kan, kita dulu kan macam tu. Lepas tu cari, dulu cari simen, letak bantal. Dah panih kan, terbalikkan bantal tu. Kan, macam tu. Bila masuk sekolah menengah, waktu dah ada kawan, dah mula pandai berkawan, dah ada BFF, best friend forever. Masa tu dah mula rasa lah, kejap dah buka kan. Tapi lambik enak ayo tu. Lambik waktu ayo. Dia kira hari ni dah 29 hari lagi, 20 hari lagi dia kira. Tapi macam kita sekarang yang ada dalam dewan ni, macam baru semalam je kaya ayat tu. Macam baru semalam kaya. Malahan macam baru lagi yang raya terkejut tu. Kan? Kita pun bantai beraya, togak-togak batang lemang tu isi tak ada. Sebab tak sampai bakar kan. Tak sampai isi, tak sampai bakar, tiba-tiba pula raya kan. Masa umum yang terkejut tu, saya kat KL buka puasa. Kan? Dengan family buka puasa kat KL. Dalam perjalanan balik, kawan-kawan telefon, kau tahu tak besok raya? Tahu, cik, buat-buat kabur. Tahu tak raya? Tahu, kata. Itulah, gila betul lah, tiba-tiba raya. Alah, dah agak dah, cik, cakap tu. Lotak telefon, pocut, mampu, dah raya dah besok ni. Tentu lah kan, cover lain. Tentu lah. Jadi, kalau kita rasa macam baru je lagi raya, tiba dah puasa balik, masa tu cepat berlalu, maknanya apa? Maknanya, nak mati, macam tu je. Doket dah nak mati. Pagi tadi saya ceramah dekat MBPJ, tajuk dia apa? Ramadan ku yang tak akhir. Tajuk dia. Saya kata biasa tempat lain, saya khabar. Andai ku tahu ini Ramadan yang tak akhir. Okay, kalau kau punya tajuk Ramadan tak akhir, ni confirm dah ni, khabar. Saya kata tu. Kan, dah dipandang sama dia, siapa buat tajuk ni. Kan, tak adalah. Yalah, kita tak tahu kan. Sebenarnya, ingat mati dapat pahala. Kan? Ingat mati dapat pahala. Yang tak boleh minta mati. Ingat mati tak ada masalah. Yang tak boleh minta mati. Nabi kata orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian dia. Macam tu. Kan? Tapi kalau rasa walaupun kita sakit sangat, jangan minta mati. Ya Allah, kau cabutlah nyawa aku. Allah, tak tahan ni Allah. Matilah capek. Azab lah. Dulu kau yang minta panjang umur. Kan? Satu sebab lain kali, kalau nak minta panjang umur, kena lapik. Saya selalu ajar. Minta panjang umur, lapik sikit. Ya Allah, jika ada kebaikannya, kau panjangkanlah umur aku. Jika ada keberkatannya, kau murahkanlah rezeki aku. Macam tu kita minta. Kalau orang birthday pun, saya wish macam tu lah. Selamat hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan. Dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Panjang umur nyusahkan orang, baik apa? Ni Allah apa? Kau yang minta panjang umur, betul tak kan? Panjang umur boleh berbakti lagi. Bila panjang umur, orang masih pilih dia untuk bersama-sama dengan masjid, dengan surau,
dengan persatuan penduduk, ada je idea tu tu orang nak pakai. Ha, tak betul lah. Kan? Ha, tu lah cerita eh. Kan? Tu sebab kita pilih tajuk ni, keberkatan rezeki. Nak cari berkat. Jadi kalau kita tengok kan, hari ini apa beberapa perkataan? Akhlak, berasal perkataan al-akhlaku, kata jamak perkataan al-khuluku, berarti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, adat kebiasaan, malahan bererti agama itu sendiri. Etika pula, dia boleh perkataan Greek, ethos, semua maksud sifat, karakter, sikap, adab yang menentukan tingkah laku. Semua ni kena bagi tu definisi siap-siap. Ya? Amanah pula, menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu lebih daripada haknya dan tidak mengurangi hak lain. Sebab benda ni semua ada kaitan. Contoh, tak ikut etika, macam mana nak berkat? Etika telah tentu dah, mesti kerja mesti macam-macam ni. Jangan kita potong queue, jangan kita ni, jangan kita apa, jangan kita tipu, jangan apa semua. Semua ada berkaitan. So kalau tak, memang tak berkat. Contoh amanah, kalau kita tak amanah, pecah amanah, tentulah tak berkat. Sebab Nabi sebut, la imana liman la amanatalahu, waladina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Tanggungjawab pula adalah merupakan kewajipan yang dipikul oleh seseorang dan segala yang wajib ditanggung. Sahsiah pula bermakna pribadi, personality. Manakala ikhlas pula, menurut Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat daripada sudut bahasa, ikhlas bermaksud meninggalkan riak apabila melakukan ketaatan. Terus itu istilah membersihkan hati daripada bercampur dengan sesuatu yang memudahkan kesuciannya. Paling sana, baik-baik jangan riak, itu saja. Kan? Kadang-kadang kita kena faham, buat satu perkara, jangan harapkan balasan. Wa imma, boleh tak contoh? Buat satu jangan harapkan balasan, boleh tak agak? Boleh ke tak? Buat sesuatu tak harapkan balasan, boleh tak? Tak boleh, mana boleh? Tak boleh. Takkan pahala pun kau tak nak? Ha, tahu tak apa? Kan? Ha, itulah, doreh lah, sabar. Kan? Maknanya kita memang tak mengharapkan balasan. Wa imma, kalau ikut maksud ikhlas tu, buat sesuatu tak harapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita polik sikit, aku tolong dia ikhlas, itu mengasih pun tidak. Yang macam tu tak ikhlas tu. Panik-panik aku tolong, sikit pun terima kasih kat kau, tak ada. Ya Allah, teruk betul perangai. Tak, sebenarnya tak, tak betul. Kalau kita ingat zaman dulu-dulu, mak-mak kita bila kenduri, ada orang datang, dia tolong-tolong kan. Terima kasihlah kau tolong aku ni, aku tidak tahu. Kau ngada lah kau, tak ada benda pun, sikit aja ni. Kena marah pula terima kasih tu. Kalau kita ingat orang dulu-dulu, nampak tak? Sebab pada dia tak ada benda. Sebab kalau kat rumah dia pun, kat rumah dia pun dia akan buat benda yang sama. Nampak tak? Dia fikir macam tu. Itu sebab orang sekarang ni pelik sikit. Orang pelik sikit. Semua fikirkan reward, 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 reward. Sedangkan Nabi dah sebut, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi lebih baik menerima. Tetapi maksud ganjaran saya kata tadi, kita buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan hanyalah pengiktirafan daripada Allah sahaja. Settle, itu maksud ikhlas. Kan? Ha, jadi macam itulah, dalam rumah tangga pun macam tu. Memberi lebih baik daripada menerima. Kita sampai bila pun orang lelaki takkan dapat memuaskan hati orang perempuan. Buatlah sekadar apa yang kita mampu. Sebab perempuan ni dia lain kaedah. Kalau dia nak A, makna dia nak B. Macam mana tu? Kalau faham tu makna dia memang sangat faham. Dan kalau dia kata faham, kau kena faham maksudnya tu dia tak faham. Macam itulah, kalau dia kata nak A, dia nak B. Kalau nak B, nak A. Maka disebabkan kebengapan ciptaan lelaki tu, kan, kita kenalah akur, kan, kenalah akur. Ha. Kalau saya kata ni, makna saya nak ni. Ha, bayangkan tak ayat itu. Ha. Saya kadang tengok orang perempuan ni, dia kalau marah kan, bahaya betul. Nak-nak pula dalam media sosial. Kalau dia komen tak ada betul yang elok. Kalau isu artis bercerai, umuloh lah, jantan tak guna, mati lagi baik. Bersabarlah isteri, bersabarlah wahai isteri, insyaAllah Tuhan nak bagi terbaik untuk kamu. Lepas tu cerita lah lelaki terkahwin. Nah, itulah lelaki, tak cukup seorang, mampu lagi baik seorang tu pula. Kalau lelaki macam tu lah, nah, kau ingat kau bagus sangat, ha, happy je kau, ya, setelah kau merosakkan rumah tangga kau sendiri. La ilaha illallah. Tahu lelaki tu kono.
masalah laki orang tu buat hal. Kenapa kita yang kena? Contoh-contohlah kan. Contoh orang laki kan. Tiba-tiba keluar pula pasal laki curang. Laki ni curang macam tu lah. Laki susah nak cik, laki setia gini. Aduh. Tiba-tiba keluar dekat Radio Suria ke apa itu. Yang suami tu sibuk kerja. Lepas tu cari-cari duit. Tiba-tiba isteri dia melahirkan anak, dah berapa orang, dah tiga orang, baru tak boleh tahu yang tiga-tiga anak tu bukan anak dia. Ha, dengar tak cerita tu? Tahu tak komen orang perempuan apa? Mesti ada sebab. Nak bayangkan tu? Perempuan takkan tiba-tiba jadi macam ni. Mesti dah hal jantan ni. La ilaha illallah. Apa hal ni? Kalau jadi hakim mampu kita weh. Ha, itulah cerita kan. Ha, tak ni saya dah check dah benda tu berlaku dekat tempat lain lah, bukan di Negeri Sembilan lah, di tempat lain. Macam itulah. Jadi makna kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni cerita ikhlas tadi lah. Makna mengharapkan pengiktirafan Allah SWT, bukannya pengiktirafan manusia. Kita contohnya minta-minta lah Puan Hazli nampak kerja aku, dapat aku naik pangkat. Percayalah kita akan kecewa. Sebab Puan Hazli juga adalah merupakan manusia. Dia sendiri pun nak naik pangkat pun nunggu orang. Nampak tak? Betul tak? Ya. Dah berapa lama dah Puan Hazli kat sini? Setahun baru. Sebelum ni mana? UPenn. Nampak tak? Sebab dia kejap dah tugasnya. Dia tak lama tu. Pada 2-3 tahun ni dah atasnya pula. Ha, berlumbur-lumbur pangkat ni ikut. Contohlah. Joki kan. Jadi tu saya kata tadi, kita pun pengiktirafan manusia ni. Sebab apa? Manusia ni memang akan orang kata terbatas penilaian dia. Itu je. Minta-minta lah. Tapi kalau kita cakap, ya Allah, berikanlah aku kenaikan pangkat, ya Allah. Berikanlah aku satu kedudukan yang terbaik dalam kerja aku, ya Allah. Aku nak, ya Allah. Minta dengan Allah. So kalau tak dapat, kita nak marah Allah, tak ada. Kita cakap, agak belum lagi kot. Belum joki ke. Macam tu ya. Yang Tuhan dah tulis, saya tak ada kerja. Saya sampai sekarang tak ada kerja. Tu yang ceramah tu. Faham tak macam tu? Kan? Tak adalah. Tak maksudnya, Tuhan dah tentukan untuk kita. Dah tentukan untuk kita. Dulu, jangan lupa. Kita kan kadang marah. Kenapa? Kau tengoklah, anugerah khidmat cemerlang. Kita marah pasal anugerah perkhidmatan cemerlang. APC. Kau tengoklah, Puan Hazlin. Pah dia. Kita ni apa weh? Dia nampak lah. Itu sebab kau tak dapat, sebab kau cakap macam tu. Nampak tak? Sedangkan kalau boleh lah, kita nak okay, anugerah khidmat cemerlang dengan ni kita berikan kepada semua. Semua dapat. Kita pun tak tahu special ke aku ni. Tak tahu, semua dapat. Macam mana? So maknanya kata, kalau kita tak dapat, adakah apa? Aku memang, aku kerja kat sini, apa pun tak dapat. Nak pula asal gimana Hazlin tu jadi bos tu. Contohlah kan. Contoh hayat macam tu. Kita menyalahkan manusia buat apa? Macam saya kata tadi, kebergantungan kepada manusia kita akan kecewa. Minta-minta, nah, aku harap-harap sangat suami aku ni setia. Kita akan kecewa. Tapi ya Allah, jagakan suamiku untukku, ya Allah. Macam tu cara dia. Faham? Ya Allah, gerakkanlah supaya rezekiku datang ke aku. Itu sebab kita doa kan. Kan kita doa, ya Allah, kalau rezekiku di laut, timbulkanlah. Kalau pada langit, turunkanlah. Kan kita minta, ya Allah, jauh, dekatkanlah. Kita doa itu sebab apa? Mana minta dengan Allah. Bukan minta dengan manusia. Kan? Tu ni nak cerita tu basic, belum start lagi ni kan. Kemudian boleh cerita tentang integriti. Integriti kena ada. Integriti ni adalah merupakan segala benda-benda yang baik. Kalau kita sebut integriti, yang terbayang kat kepala kita apa? Bila sebut integriti, apa terbayang kat kepala kita? Payah nak cakap lah. Ilah Allah. Okeylah. Tak apalah, saya ambil lah tu. Kan. Dalam mati je, perlu lumbur dalam mati. Benda tu kan. Tapi kira okey lah, Puan Hazlin, kalau setakat sanyap macam ni, okey lah. Saya pernah ceramah dekat masjid kat Kuala Pilah, tak sebutlah masjid mana. Saya ceramah maulud. Makcik apa maksud selawat, makcik? Makcik apa maksud selawat? Menyaut yang seorang makcik. Nak ceramah lah, tanya pula. Dia sound lah. Ni kira tak jawab ni, kira okey ni. Dia sound, menyosah pula aku tanya. Gila betul. Ceramah lah, tanya pula lah. Terasa kesal betul lah, hari paling malam betul lah. Silap betul ni. Terkes sonyap ni okey lah. Okay lah. Jadi kalau kita tengok tadi kan,
bila kita sebut pasal integriti, kebanyakan kita akan terbayang rasuah, betul tak? Tadi cakap. Kemudian salah guna kuasa, kita fikir itu. Sebenarnya dia lebih daripada itu. Integriti ni, segala benda-benda yang baik adalah integriti. Kan? Contohnya kalau kita tengok dari segi Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, membawa maksud integriti ni kekukuhan, kejujuran, ketelusan, kesempurnaan. Mana benda-benda baik. Dan integriti ni diambil, dipetik daripada kata-kata istilah kejurutaan binaan bangunan, integer, yang bermaksud kekukuhan, keutuhan. Macam satu bangunan, satu blok bangunan, dewan ni, kan? Katalah dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tiang asas yang besar kita kena pasang. Tetapi kontraktor yang tak tanggungjawab, contohnya, dia kata tak apalah, dia buang satu tiang asas tu, dia pakat pula dengan project manager, dengan penyelia, kau tim lah, dia buang satu tiang, contohnya. Bangunan masih tetap berdiri dan dia akan untung beratus-ratus ribu dengan satu tiang yang dia buang tu. Bangunan akan tetap berdiri, tetapi mungkin dari segi kajian, ini cerita bodoh orang law ni, bukan orang engineering ni. Contohnya kalau bangunan tu boleh bertahan sampai 350 tahun sepatutnya, tapi dia hanya mampu bertahan kira-kira dalam mungkin 200 tahun aja. Tapi pada orang yang tak tahu jawab, dia akan cakap lah, tak apalah, maksud tu kita pun dah mati, dia tu. Tapi pada orang yang percaya pada kehidupan selepas mati, dia takkan buat macam tu. Faham tak? Macam itulah. Itu sebabnya itulah yang berlaku di Turki. Kalau kita tengok yang bangunan yang runtuh, itu disebabkan gegaran kan. Sepatutnya bangunan tu boleh tahan. Kalau betul dia tak buat salah, kenapa berapa ramai jurutera tu ditahan dekat airport nak melarikan diri? Apa sebab? Sebab dia tahu dia buat salah. Dia tahu sebab bangunan tu tak ikut spek. Itu nak bagi ramai bukan pasal cerita bangunan ni, nak cerita pasal keutuhan dan kekukuhan. Macam tu juga organisasi. Organisasi kita ni kalau kita tak jaga, kita tak jaga perangai kita elok-elok, maka kita akan memusnahkannya. Itu sebabnya banyak dah kementerian-kementerian, ada agensi-agensi tertentu, tiba-tiba dah tak wujud hari ni. Sebab apa? Sebab masalah-masalah dalaman dan sebagainya. Itu sebab kita kena tahu, satu hari nanti kita akan bertanggungjawab apa juga yang kita buat. Itu sebabnya disebutkan dalam, bagaimana disebutkan dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-28, Allah Ta'ala beritahu, bagaimana kalian tegamak kufur, yakni ingkar, sedangkan dahulunya kalian mati, yakni belum lahir. Kemudian dihidupkan kalian, dimatikan kalian, kemudian dihidupkan semula untuk disempurnakan balasan bagi segala yang kalian telah kerjakan. Maknanya, ada balasan untuk kita apa yang kita buat atas dunia. Okay. Pada orang yang bukan Islam, dia percaya pada hukum karma. Buat baik, dia balas baik, buat jahat, dia balas jahat. Tapi pada kita orang Islam, buat baik tak semestinya dia balas dengan baik. Tapi walaupun tak berapa baik pada kita, tapi bila dipandang hikmahnya tetap ada kebaikan. Kadang-kadang buat jahat baik pula dapatnya. Itu semua pun ada istilah dia, iaitu istidraj. Kadang-kadang Allah saja bagi kebaikan untuk dia, walaupun dia ni sebab Allah Ta'ala nak dia terus jauh daripada Allah. Dia tak semayang, dia tak puasa, yang plastik hitam. Tapi elok joki eh. Main nombor manjang kono. Kono yo gayo ho celebrate. Sebab Tuhan bagi benda tu kat dia supaya dia terus jauh daripada Allah sebab Allah tak nak kat dia. Ha, itu sebabnya kita kena hati-hati. Tapi pada cerita pada ayat yang tadi, ayat surah Al-Baqarah ayat 28 tadi bagi tahu kalau kita buat apa pun akan disempurnakan balasan untuk kita pada kiamat kelak. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 185 Allah bagi tahu, sesungguhnya yang hidup itu pasti akan mati, pada kiamat jual akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang boleh mengelakkan daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga, sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Yang so, sabar, dia kan sampai kat keberkatan, sabar. Katanya nyampe. Jadi makna kata kesenangan memperdayakan. Macam mana tak terpedaya? Kita nampak dulu 10 tahun lepas rumah yang hebat, resort yang hebat dekat Port Isan ni, resort mana? Tiba-tiba ada yang baru lagi, ada swimming pool dalam bilik. So kita tak payah pakai apa-apa dalam bilik tu dah. Rajun pun. Kan? Ha, kan? Tutup mata. Terjun kan. Punya seronok dah kan. Ha, saya tak nak sebut jenama hotel tu sebab dia tak taja ceramah kita petang ni. Ha, macam tu. Ha, kan, ha, macam itulah. Jadi itu sebab kita tengok dulu hotel tu yang hebat sekali. Kalau kita ingat dulu hotel dekat apa, dekat Batu Lapan tu yang tepi laut lah kan. Ha, tu kan. Ada hotel tu yang itulah kan. Dulu Hana Wana lah, Hana Wana hotel tu. Orang mandi pun kamar belakang tu. Ha, macam itulah.
Agama pergi tepi laut tu. Tapi lepas dekat kereta semua dah handa-handa, tak nak kereta berpasir, semua nak mandi swimming pool. Tu ya mata klorin tu. Macam tu kan? Ha, macam tu lah. Jadi makna kata tu zaman dulu, zaman sekarang dah berubah. Dulu kita tengok rumah ni, hebat betul aku kalau ada duit aku nak buat rumah macam ni. Tapi hari ni orang dah tak peduli dah rumah. Ada rumah lagi baru pada tu. Dulu orang banggakan dengan Kuala Lumpur. Tiba-tiba dah ada Putrajaya pula. Prisin. Tiba-tiba Kek Soban pun ada rumah pakai prisin. Nyampah lah dan. Lorong tak berapa banyak nak pakai prisin. Goli lah tokak dan. Pasal lalu taman perumahan tu, ya Allah, goli betul. Pakailah lorong banyak salah kau. Prisin. Siapa yang duduk tu harap terasa. Macam tu lah kan. Tahu tak taman yang saya masukkan tu? Taman tak yalah kan, macam tu lah kan. Macam tu. Iyalah, kita belakang. Bagi kereta baru macam tu lah. Pegang kunci besar tu. Saya dah dapatkan siapanya. Anda pilih lagi gitu kan. Tapi tak lama lepas itu ada lagi baru lagi. Iya, tuan-tuan dan puan-puan, itulah keadaan kesenangan yang memperdayakan. Mana contoh paling simple lah, kita tahan poso. Berapa lama tahan lapar? Berapa lama tahan lapar? Cicito sikit. Berapa lama? 3 boleh jam lebih. Kan? Lepas tu ni dah terbayang lah ni. Akang kakak nak buka poso apa? Dah terbayang kepala nak buka poso apa kan? Tu yang pakai ni pom tu. Yang golak bosan tadi tu cakap apa kak? Beli yelah, tahulah beli kek bazar. Aku tanya kau nak makan apa. Tak nampak. Kau butuh ke apa? Hari-hari bazar ramadan tu yang benda jual eh. Teragaklah simple, nak makan apa kak? Nak tanya lah kawan kau makan apa. Oh, tanya kau akak nak makan apa kak? Nasi ayam kunyit. Ingat hati-hati tau dengan kunyit-kunyit. Nanti nasi ayam kunyit. Okey. Kan? Puan tu yang tengah posing. Tak. Apa teragak nak makan apa puan? Apa nak? Maggi goreng lah. Nampak tak? Ada terbayang kan? Terbayang. Okey. Ni Haji terbayang ni, Haji Amel gitu ni. Terbayang nak makan apa melanggar? Tunggu mem kita masak. Tunggu mem masak. Itu beza orang fikir akhirat, nampak tak? Nasib baik dia jawapan macam tu. Kalau dia cakap roti John, dayah lah kau. Roti John fikir kan, betul lah tu. Dia kata, apa saja yang isteri saya masak. Macam tu, nampak? Rezeki. Dia jadi macam Nabi lah. Macam Nabi kan. Kalau isteri bila bangun pagi, apa yang ada untuk sarapan hari ni? Ya Rasulullah, aku tak sempat pergi ke pasar. Tak sempat masak apa-apa. InsyaAllah aku puasa hari ni. Macam tu lebih kurang. Macam tu lah. Buat bini tak masak, tengok. Bukan abang PPD ke? Bawa lah apa-apa. Contoh kan. Contoh lah. Kalau macam tu lah. Macam tu ya kan. Jadi dia alhamdulillah bang redha aje. Macam tu kan. Tak, tapi itu saya kata tadi, kita tahan puasa selama 13 jam lebih. Tapi bila kita cerita pasal makanan tadi kan, ayam goreng kunyit. Nasi goreng kunyit kan, ayam goreng kunyit. Si putih ayam kunyit. Spesifik mana? Si putih ayam kunyit. Ambak tak ada. Okey. Marah ada salah tu. Okey. Lepas tu maggi goreng. Kan, sambil goreng. Tapi berapa lama? Berapa lama masa yang kita ambil untuk kenyang? Puan, berapa lama? Setengah jam kau minta darah pun setengah jam pun kenyang. Taruklah. Berapa lama? 5 minit ke 10 minit lah. 10 minit pun lama. Biasa 5 minit lah. Tak boleh dah. Itu saya kata kesenangan memperdayakan. Kita boleh tu nak makannya. Silap yang sikit pun tak habis kadang. Kau nak pergi hotel, pergi apa. Ada satu hotel, kami menghidangkan. Hidangan 7 buah negara. Apakah gila? Kami menjanjikan 33 jenis air. Kalau kau minum sesemua tu, kau keluar berhotel tu, lupa nama kau bin siapa tu. Bayangkan tu. Nak makna nak cerita,
Kesenangan kita, kalau nak ni begini. Kita kena ingat, kita tak semesti kena makan banyak. Walaupun dekat hotel tu bayar mahal. Kan? Macam Puan Hazlin, Cik Syukri, siapa tadi? Ha? Syafiq. Dia orang ni yang duduk sofa depan ni. Selalu dapat jemputan buku poso ke hotel. Confirm. Saya cakap selalu pek ni. Dia orang yang cakap confirm. Dia orang. Tapi yang free tu tak apa. Tapi ada yang bayar. Bayar satu kepala sampai RM220. Ada yang RM180 dan fully book. Tak ada tempat duduk lah. Lepas dia takut pula. Makan, bayar mahal ni. Makan. Bukan macam tu lah. Tak maun ada. Kan, saya pergi dulu. Tahun lepas saya ceramah. Tahun ni pun ada dekat Maeb Serdang tu. Yang tempat pusat karantin COVID tu. Maha Buffet. Dia buat sekarang kat sana. RM80 ke berapa-berapa ringgit satu kepala. Kan. Bayangkan 300 menu sampai ke sahur kau tak habis makan gitu. Tapi adakah kita kena makan semua? Tak. Tidak. Itu sebab tapi kesenangan yang memperdaya. Ui, dekat sana ada macam-macam lauk. Adakah kau nak makan semacam-macam? Tak ada. Kadang semacam yang kau makan. Itu cerita dia. Kesenangan yang memperdayakan. Kemudian daripada Sahal bin Sa'ad berkata, Jibril berpesan pada Nabi kita. Dia kata, dia pesan kat Nabi itu sepesan kat kita lah. Hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Confirm. Kedua, perbuatlah, cintailah, sayangilah sesiapa saja sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Ingat, orang perempuan, bahawa suami anda bukannya hak mutlak anda. Kalau Allah nak ambil nyawa, habis macam tu. Macam tu juga orang lelaki kena ingat. Isteri bukan hak mutlak anda. Sampai masa kalau Allah ambil nyawa dia, tetap dia jadi kepunyaan Allah, bukan milik kita. Faham ya? Sayang, jangan lebih-lebih mana. Sayang pun biar kerana Allah. Lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Dan ayat itu disambung lagi oleh Jibril. Dia kata, kemuliaan seorang mukmin adalah bila bangunnya pada waktu malam beribadah pada Allah. Dan keperkasaan seseorang mukmin itu, kuatnya seseorang itu adalah ketidakbergantungannya kepada manusia yang lain. Saya teringat kalau kita pergi umrah kan, kita kalau pergi merasa pergi Taif, dikongsikan kisah Nabi pegang dada Imam Ibnu Abbas. Salah satu daripada pesanannya, kalaulah satu dunia ni berhimpun nak memberikan keberuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Tuhan dah tentukan untuk kamu. Dan barang siapa memikirkan satu dunia ni berhimpun nak memberikan mudarat kepada kamu, nak merosakkan kamu, nak menjatuhkan kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Tuhan dah tentukan untuk kamu. Jadi apa takut? Allah ada. Macam tu. Kalau Allah Ta'ala dah tentukan kita sakit, sakitlah. Allah Ta'ala dah tentukan kita kena transfer, transferlah. Apa takut? Kerja betul-betul. Kita sibuk cakap, aku tak dapat ni. Aku tengoklah, naik pangkat dia. Sabar. Dulu kau yang cakap kan, nak sangat jawatan sekarang yang kita ada ni. Aku kalau dapat kerja ni, aku tak minta apa dah. Lupa kita pernah cakap benda tu. Kan? Tapi bila dah dapat, kau tengoklah. Nampak budak baru masuk. Panjang muncung. Budak baru. Belagak. Dia boleh cakap budak baru tu belagak. Tiba-tiba dia team building. Satu grup dengan budak belagak tu. Bila join, berbual-bual, makan sama. Engkau ni okey juga kan? Abang kau tahu. Kita gemar berprasangka. Itu sebabnya kena buang. Jadi, hakikat integriti ni, itulah dia. Integriti ni kita akan buat benda yang baik, seolah-olah kita rasa ada yang memastikan kita, untuk memastikan kita berjaga-jaga dan berhati-hati. Konsep takwa ada kat situ. Ittaqa, berhati-hati, berwaspada. Dan ada prinsip ihsan dekat situ. Ihsan ni kita buat satu kerja, kita buat satu perkara, seolah-olah kita nampak Tuhan. Bayang kalau kita tengah duduk, Tuhan ada merhatikan kita, kita nampak Tuhan merhatikan kita. Macam mana? Macam ni atau enggak? Tahan mata potong-potong ni. Dan kalaupun kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Macam orang kojo kat kedai, kat restoran kan. Cashier duduk dekat, apa ni? Cashier pula duduk. Toker dia tu duduk kat cashier tu. Bila toker tu duduk kat cashier, macam mana cara pekerja dia kojo? Mak rajin motor, dia lap meja tu.
Bawah meja pun dia lapis. Habis betul tiang-tiang pula bertogak melayan. Oh, selamat datang. Selamat datang. Wih, baik betul ni. Raja tutang-tutang-tutang. Masak koli tang-tang-tang. Biar berbunyi. Biar bos saya dengar dia masak ke dapur tu. Tapi bila bos dia tak ada, dia masih lagi masak macam tu. Masih lagi rajin macam tu. Sebab ada CCTV. Maknanya dia rakit. Walaupun dia tak nampak bos dia, macam bos tu nampak dia. Faham tak? Tu maksud dia. Macam kita lah. Saya nak bagi gambaran. Dekat depan tu, depan daripada pejabat daerah ni, komplek pejabat pertahanan kerajaan ni kat luar tu, ha, ada traffic light. Sampai ke situ, kita berhenti. Ada countdown. 120 saat lagi. Golap bumin tengah malam tak ada orang. Tak ada satu umat pun masa tu. Dua boleh 30 tengah malam. Dan tak ada CCTV. Saya nak tanya orang perempuan. Lelaki diam nak tanya orang perempuan. Apa yang akan anda lakukan? Jalan. Itu beza dengan lelaki. Faham? Ah, nampak? Ha, tengok, 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 tengok. Nampak, nampak, nampak. Aku saja je pergi. Nampak? Nampak. Sabar. Sabar. Orang lelaki relax, kita cakap apa pun. Saja je kita ni. Orang yang bottom latah. Ha, tapi bila orang lelaki, kita tak jalan. Ha, mulalah kena sound. Tak panik, kena jadi munafik. Ayat air keluar kan. Sabar, sabar. Jadi, itulah maksud integriti. Kita akan tetap jaga peraturan. Walaupun ada memerhati, ada mengawal kita ataupun tidak. Contoh, naik motor. Kita dah biasa dah ke traffic light tu. Ni clear ni tak ada orang. Sekali nampak belah sebelah tu warna putih. Brother kita, brother abang polis kita ada ustaz kan. Yo tiba-tiba elok kata dia. Masa tu dia kalau kita ni kan kita rasa semua tak cukup tau. Semua tak cukup lemak dia. Lesen ada, lesen hidup ni semua semua kira. Saya tengok dia ingat polis kalau sebelah tanya, mana lesen? Tak ada tanya dah. Ada sebelah dah. Ajam. Ada saja. Iya. Oi, saya paling menghargai pihak polis lah. Masa kita PKP dulu, saya tak boleh lupa lah. Jasur betul lah. Kita ni pun mikir jalan mana nak ikut. Semua tompet dorang blok weh. Tak. Bayangkan lah. Kita punya marah masa tu. Dan ini diumumkan bahawa PKP dilanjutkan. Kita kita marah. Abang polis kita, dia jaga lagi nampak. Betul. Dia jaga. Tu saya masa lalu dekat jalan dekat Sekamat kan, kalau pasal yang kilang bata lama tu lah. Almak sebut lah bata. Alah, kilang lama tu kan. Dia ada kan dia roblox dekat bus stop tu, dia buat roblox situ. Saya pun lalu, kesian tu. Masa tu nak pergi beli barang ke pasar raya tu lah. Cakap, aduh, kesian ya. Tu kerja. Buat macam mana, Zat? Kerja. Okay, berapa ramai ni? Empat orang, Zat? Okay. Pergi. Jadi kita ingat empat orang, kesian. Saya sampai kat pasar raya, dah boleh beli barang. Saya pun bungkus lah nasi ayam. Bungkus sampai. Sampai kat sana, dah 6 orang pula dah. Polis ni buat magic pula dia. Aduh, apa pandai lah kau. Saya tu kan, rupa-rupa tukar shift. Nak tukar shift. Tukar balik lah tau. Biar tinggal ompek situ. Jadi sebab salah pula aku dah kan. Tentu kan. Tapi itulah dia. Bayangkan, itu integriti lah tu. Bayangkan macam ni. Dah. Betul. Iya. Abang Samsung kau. Kena sound lah dekat seorang bukan polis. Ada satu lagi. Uniform satu lagi. Saya tak nak sebut. Samsung kau tak Samsung kau pusing. Aduh suruh kan. Ha. Masa tu abang Samsung kau kan. Dia tak ada cakap apa pun. Kena sound sian saya bang. Masa tu dia nak pergi deliver dia punya kepek. Kepek pisang abang Samsung kau. Sedap. Kalau kau nak beli kau DM dia. Sedap mengeletik-ngeletik nyawa dia sedap eh. Betul. Betul. Ha. Iya, kena sawan bab satu bila makan kepek tu. Iya. Kau beli yang perasa BBQ tu. Sedap. Macam tu lah. Jadi makna kata, itu saya kata integriti, jaga. Walaupun tak ada orang lalu ke, tak ada bos-bos datang, ketua-ketua yang incah datang tengok, tapi dia tetap kawal. Betul tak? Kita lepas tu yang seorang tu pula dengan bangga, alhamdulillah dapat sampai rumah mak dan ikut jalan tikui. Bangga dah aku nak tangkap petang tu. Masuklah tak cerdik betul kan tu cakap tu antaranya lah kan. Jadi makna kata jaga. Dan tu sebabnya kalau kita tengok dalam bab integriti ini, dia juga kita kena nak tambahkan kepada nilai-nilai yang baik. Sebab Nabi kata apa? Nabi sebab apa?
Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti dan sempurna. Jadi tak mau ni dah, janji dah. Janji siap. Asbul, tak mau ni dah, asal boleh. Tak mau ni dah. Dia kena baik betul-betul. Faham tak? Boleh lah tu, ada banyak cerita janji dah. Tak boleh, mesti buat yang terbaik. Tapi orang Melayu seringkali dikaitkan dengan malas, kerja tak sempurna, kontrak buat sengit, macam mana ni tak betul. Biasalah Melayu ayat dia. Biasalah Melayu. Betul ke Melayu macam tu? Betul ke Melayu macam tu? Betul Melayu macam tu. Cuma bila ditambah dengan nilai tambah Islam, tak sepatutnya Melayu macam tu. Faham tak? Ha, tu kena faham kan maksud saya cakap betul-betul. Sebab bila nilai agama, Nabi dah sebut Allah suka hambanya melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Maka segala benda-benda baik adalah nilai integriti yang boleh membawa kepada keberkatan. Yang pertama, yang kena ada, jujur, jangan tipu. Kalau Puan Hazlin tanya, Syafiq, you kat mana ni? Saya dekat site sekarang ni Puan. Macam mana kau kat site? Aku dekat site sekarang. Contohlah, contohlah macam tu. Gomar betul membohong macam tu. Jangan. Bila Puan Hazlin tanya, jawab je dengan jujur. Kamu dekat mana sekarang Syafiq? Saya sekarang dengan orang rumah saya. Dekat ni, kebetulan ada ni. Berapa lama balik pejabat ni? Bagi saya setengah jam. Okey, saya tunggu. Itu je. Nampak tak? Jujur, jangan tipu. Jangan tipu klaim. Klaim tidak menambah pendapatan. Klaim cuma cover sebahagian saja daripada apa kita dah keluarkan. Overtime tak boleh lebih daripada 1/3 gaji. Ingat tu. Jangan kau marah bahagian keuangan. Bahagian keuangan buat kerja, query. Kenapa boleh macam ni? Kenapa mileage banyak ni? Kenapa macam ni? Dia tanya, dia jalankan tugas. Sebab kalau apa-apa berlaku, masalah apa dipertikaikan besok, yang kena jawab dia sebab meluluskan. Ha. Kita marah, macam duit mak ayah kau. Dia marah. Dekat belakang lah dia cakap. Dia pun jawab, memang sebab bukan duit mak ayah akulah aku tanya. Itu je. Jawab je dengan jujur. Kenapa mileage awak berbeza? Tiga orang pegawai dekat MP, dekat pejabat daerah polisi ni, pergi khusus kat KL. Kenapa mileage dia berbeza-beza? Kenapa awak jauh sangat? Jawab terus. Minta maaf. Memang mileage saya tu betul, saya tak tipu sebab saya tak tahu jalan. Kat runabout saya pusing 3 kali. Saya tak pasti mana yang patut saya masuk. Contoh. Jadi terpulang bagi kewangan. Nak terima ke, nak reject ke, kan, nak deduct ke, terpulang. Kan? Kita contoh, tiba-tiba kena pergi khusus. Selalu pegawai ni tiba-tiba pergi khusus, kadang tak prepare. You pergilah besok. Tak apa, you ambil je mana-mana hotel, nanti claim balik. Memang ada kadang macam tu. Kadang bila kita ambil hotel, tengoklah berpadananlah dengan kelayakan kita. Nak ambil hotel macam ni, ya, kelayakan kita, kita pun check balik dalam jadual tu. Kita punya timetable, kita punya kelayakan RM70. Macam mana? Mana ada hotel RM70? Oyo, dapet lah. Ha, kalau hotel-hotel yang mahal, tak dapet lah. Saya yang dah bersara ni pun, saya dah dekat bersara. I'm a qualified lawyer, you know. I'm previously a legal advisor in a legal department. So, ada dekat bersara dah. Dia tunduk dekat hotel kan, dapat 10% discount. Tapi ada satu hotel yang 5-star dekat Shah Alam tu, saya tunjuk lah. Ha, saya dekat pesara lah. Ustaz yang buat kelakar habis tak? Dia boleh kan tu. Makna bukan semua hotel tau ambil kad pesara ni. Ha, itulah dia, hakikat dia kena terima. Yelah, kalau nak selesa, ambil lah hotel yang besar. Tapi klaim hanya setakat tu. Melainkan dengan kelulusan ketua jabatan, bolehlah dapat penuh. Itu je. Jangan kita pening-pening. Jujur, jangan menipu. Kedua, amanah kena jaga. Dah bagi definisi tadi. Amanah kena jaga. Jangan guna mesin photostat pejabat untuk photostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Jangan guna mesin photostat untuk photostat maklum lah baru masuk sekolah. Solai dua lah, solai yo sebab beranak-anak. Ha, tak boleh. Tak halal karbon, setitik karbon pejabat punya mesin photostat ni untuk tujuan peribadi. Alias sikit je. Tak boleh. Sedangkan kat luar berapa sen? Kalau betul sen, 10 sen, 20 sen. Bukan kita tak mampu, sahaja kita tak nak. Kenapa? Bak kata pemimpin kita, kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Ini contoh-contoh lah. Kalau faham lah kan, contoh. Betul tak? Saya tak akan ulang. Betul.
Kan? Maknanya kalau benda kecil tak jaga, macam mana jaga benda besar? Bawa anak, duduk pejabat. Jangan kacau mama. Duduk, jangan kacau mama. Mama saja. Nyampah aku. Tak padan duduk kat seliau. Dua seliau seorang. Oh tu seliau seorang. Kan? Iyalah. Tak apalah sekarang. Budak sekarang. Mama cakap dengan budak tu. Mama panggil mama. Nenek kat dapur. Mak panggil. Kata mak tu kan. Tak apalah sekali lah. Janji ada gelaran kan. Jangan kacau mama. Duduk dan diam. Duduk dan diam. Nak ambil kertas orang selai. Nak ambil pen orang sebatang. Kertas pejabat. Semua kertas pejabat. Pen pejabat. Itu sebab saya kata jaga amanah. Dekat-dekat nak raya Cina, nampak pembekal berbangsa Cina datang kat pejabat. Ada lah seorang yang gatal mulut tanya, tak ada limau kau tahu ni. Apa masalah kau nak mampu mana tak pakai limau tu? Jangan jatuhkan maruah kita. Tolonglah jaga. Sedangkan kalau kita pergi kat pakan PD lama tu, kita pergi lah kat nilai, pergi kat mana, tengah-tengah pusat bandar kat Senawang tu. Dia lambat limau tu satu kotak besar tu baru RM5. Bukan tak boleh beli. Kenapa kita nak jatuhkan marah kita senipis kulit limau? Kenapa? Bawa bakul berisi limau. Sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Mati kena baham harimau steady lah kan? Mati macam mana? Kena baham harimau. Ya kau besar ke harimau tu? Besar jugalah. Kan sadap cerita tu. Ni kena gigit ke anjing, ngelupu-ngelupu, langsung mati. Faham tak? Itu maksudnya. Faham? Saya memang gomar bagi pantun. Itu sebab saya tunggu tadi. Nasib MC tak bagi pantun. Ada semalam ke, dua hari lepas. Pengacara majlis. Gomar ambil kat internet tu kan? Indah berbalam si awan petang. Awan berarak di celah pepohon ara. Tinggi betul pepohon ara tu. Sampai awan tu barak di celah pokok tu, mahal lah pula. Kan korang dah selalu dengar pantun tu kan, tapi kau tak pernah togu. Aku togu. Yang seorang tu daripada Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli beragan. Kau kalau kau naik kereta daripada Segamat, kau jumpa Kuantan dulu. Macam mana kau singgah Lipis? Apa cerita eh? Asal ada bunyi ya pantun. Yang seorang tu daripada Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Kau ikut jalan mana? Parah weh. Yang kau tapuk, pantun, pantun. Jawab, jawab. Pantun pun tak betul macam mana. Ini contohlah. Kan? Saya memang suka kat pantun. Kan? Kan? Okay. Jadi, amanah. Ketiga, apa yang kena ada? Jaga ukhuwah satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kita satu-satu department, jaga. Kadang-kadang, sebab kena ingat, orang Malaysia ni ada gomar baik apa, apa satu istilah bahasa Inggeris tu. Generalization. Contoh ada seorang diterima rasuah. Diterima rasuah, kena tangkap. Contohlah, katalah pakai polis ada seorang kena. Ah, semua polis macam tu. Orang Malaysia ramai macam tu. Wah, ramai yang elok eh. Ada seorang pakai pejabat daerah kena tangkap. Sebab apa? Dia menukarkan dokumen tanah tu. Kena seorang. Kau tak tahu kau memang daripada dulu pejabat tanah memang tu lah kau jual. Nampak dia. Dia menuduh tu kan. Sedangkan semua tu dosa tak? Dosa. Sebab tak betul tuduhan tu. Lagipun orang tu baru dituduh. Belum disabitkan kesalahan lagi. Nampak tak? Itulah dia. Kau nak tangkap. Dia ditahan kerana dia rasa tuduhan. Kerana membuat dia bla 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 bla. Itulah dia. Tak bersyukur. Badan muka kau. Cuba ingat balik. Jangan cakap macam kita baik mana. Kita belum diuji lagi. Dia kena tuduh rasuah. Belum tentu lagi kalau kita diuji. Seorang datang sebuntil duit bawa depan mata kita. Duit kau. Satu beg. Belum tentu kita lagi baik pada orang yang kita cakap. Sebab doa. Ya Allah. Jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Macam tu cakap. Nampak lelaki itu tiga bini dalam satu majlis. Aku bilang, gata mati lagi baik. Salah. Salah. Cakap, ya Allah, aku tak kuat, ya Allah. Janganlah kau beri aku ujian seperti itu. Nah, macam tu. Faham? Ramah, kono ya jantan. Kan, itu saja kan. Jadi, tu ukhuwah jaga. Buang benda-benda tak baik dalam hati. Jangan tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Ingat, dalam hati. Orang perempuan ni kan, dia mencuri tidak, menipu tidak, kan, membunuh tidak, kan, merompak tidak, tapi sangkut buruk tak boleh buang.
Jangan tamak kongsi tak apa. Contoh, keluar kang, ada beku sama makanan. Rasa-rasa tak habis. Kita share macam tu. Ada maklumat baik dalam ceramah hari ni. Share. Itu maksud saya. Dia orang kita orang gomah pasang kubuk. Contoh lagu ni kan. Awak usik saya punya, saya usik awak punya. Tengok, dah terbayang. Mak goli dia, pak. Cuba dengar sampai habis lagu. Awak usik saya punya, saya usik awak punya. Kita sama-sama usik, usik hidungnya. Hidung. Nampak tak? Kadang itulah dia. Kadang-kadang kita copek fikir yang tak elok daripada benda yang elok. Nampak tak? Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong apa? Tengok tadi Puan Hazlin tadi. Aku turun tadi daripada kereta. Aku mati-mati menyangkut. Yang Syafiq tu di O. Cara orang kan samping dengan baju merah. Rupa dia chip di O. Salam dengan di O ni lah. Hazlin ni lah. Contohlah. Mana macam tu lah humblenya dia. Bahasa baku. Humble. Ha, merendah diri ni. Macam tu je dia. Ya. Gayuh dengan sampin dengan apa kan. Dengan capal lah. Ya. Dahsyat. Lepas tu tak pernah tengok di OPD ni tu ke mana. Tak pernah tengok. Ha. Macam tu lah. Makna kata tak usah sombong-sombong. Macam polis kan. Mana ada sombong-sombong. Saya ingat lagi dulu waktu saya hilang IC. Saya naik basikal. Pinjam basikal kawan saya. Mengayuh daripada dalam pancur sampai ke balai polis Parui. Ada seorang polis Parui. Misal yang tabal. Kau apa hal ni? Apa IC saya hilang lah cik. IC kau hilang. Nama kau siapa? Nama saya Syamsul Amri bin Ismail. Apa bukti kau Syamsul Amri Ismail? Aku kena tanya tu tepat. Sound yang aku tahu. Barulah aku faham. Oh, kena bawa surat beranak eh. Ha, bawa lah. Kau tak bawa? Tak bawa. Kau cakap lah nama kau Jin Samsudin ke? Salim Razali ke? Aku panik ngayuh ni dalam hati aku kan. Ha, macam tu lah. Tapi dia, lepas tu balik. Lepas tu saya balik ambil, datang. Memang dia tolong lah. Baik dia. Tak ada sama-sama. Nak belagak dengan apa? Kita tengok berlakon. Dulu berlakon jadi hero. Sampai masuk watak bapak. Nampak tak? Ada satu pelakon Hindustan. Nama dia Amitabh Bachchan. Berapa lama dia tak nak bawa watak bapak. Dia nak jadi hero, jadi hero, jadi hero. Sampaikan orang lain pun dah berlakon bapak lah. Dia masih lagi nak jadi hero. Sampaikan dia hitam-hitamkan rambut. Tak boleh timur. Dia belum, dia rasa dia masih boleh lagi. Lain-lain sekali dia berakur dengan faktor usia. Dia pun bawa watak bapak. Mala tu filem tu. Kabi Kushi, Kabi Gam. Tu first dia berlakon jadi bapak. Boleh. Nampak tak? Dulu berlakon jadi heroin. Buku surat tongah majalah URTV. Buka jadi poster. Sekarang berlakon bawa watak pembantu rumah. Siap cakap Indon lagi. Nak tunjukkan sampai masa. Dulu menyanyi hebat. Bila tarik lagu tu, note sampai ke langit. Tapi masuk ke Gawa Ganza. Minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Dia tak boleh nyanyi dah lagu tu. Kalau dia paksa juga, note main ke langit tu. Dengan dia ke langit. Iya, dah tak boleh dah. Tak sama. Jangan sombong. Kan? Dulu berlakon hero, hero idaman Malaya. Keluar kat asok kapal, hero idaman Malaya. Patak bapak dah, Roshamno. Marah betul dia kubotik nama dia. Nama aku juga kau sebut. Dia tak ni contoh. Sampai masa. Ada seorang pelakon legenda, saya cukup minat dia. Nama dia Harun Hashim. Kalau dia marah tu, marah betul tu. Macam Zamrul Hisham. Zamrul Hisham tak ada. Adalah mirip-mirip cara dia tu. Yang dia berlakon tu, dia berlakon kalau dia pukul tu, dia pukul betul. Kalau dia tarik rambut perempuan tu, tarik betul. Macam tu lah. Ha, memang saya minat pelakon tu. Dia penyewaan. Tapi sampai masa, bawa watak orang tua juga. Kan? Itu mana hakikat kita kena terima. Hui, dia nombor satu kat pejabat tu, kau jangan main-main. Nombor satu dalam pejabat tu. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid. Kenapa tu pencen? Ha, cakap apa? Sampai masa Syamsul debat dulu jadi penguasa. Apa jadi pengarah undang. Ada penguasa bawah dia berapa puluh orang? 80 orang. Ada 10 orang pun tu takbir. Ada 8 bailiff. Ada 2 PA Shima Yogis. Bukan main batabik ni. Sampai masa kita bersara. Contohlah jawatan puan apa? Penolong. Penolong takbir tanah. Tolong takbir tanah. Dia katalah dia kata nak berhentilah. Nak bersara. Contoh. Jangan berhenti dulu. Ini contoh je. Dia pun cakap, Puan Hazlin, saya rasa saya nak bersara. Dia buat surat berhenti. Resign. Notis berapa bulan? Sebulan ke tiga bulan? Notis kalau nak berhenti. Memang kau tak boleh berhenti? Kau? Ha? Ha?
Serta-merta. Okey. Contohlah katalah notis 3 bulan lah. Ada yang kalau tetap 3 bulan. 3 bulan kita pun bagi notis kita nak berhenti dengan berkat kuasa 3 bulan sempat hari ini, tolaklah cuti kata sebulan, ada 2 bulan. Dalam tempoh kita baru bagi surat cuti, surat berhenti ni ha, nak berhenti, jawatan kosong dah keluar besok tu. Nak gantikan tempat kita. Apa nak tunjukkan, nak sombong dengan apa, bukan kita punya pun jawatan tu. Contohlah kita tengok kat tangan tu kan. Kat tangan ha puan. Kenapa aku tu kan. Puan kan, macam cincin tu kan, cincin. Saya nak tanya cincin tu siapa punya. Tengok dia kata, cincin tu saya punya. Eh? Dia tak adalah yang tu saya yang over. Dia saya punya. Dia kata, okey. Soalan seterusnya. Tangan tu siapa punya? Siapa punya? Allah punya. Kita, diri kita pun bukan kita punya. Macam mana barang-barang tu jadi kita punya? Faham tak maksud saya? Jadi itu sebabnya kita kena redha apa juga yang yang berlaku ni. Jangan sombong-sombong. Nak belagak dengan apa? Samsurubat. Berapa lama samsurubat? Asyik korang marah dengan bini. Ceramah. Ceramah. Saya kata sabar ya. Sampai masuk sok abang pencen yang aku muntah nak muka abang. Sudahlah. Iya. Saya baru balik dari Sarawak. 5 hari saya dekat Sarawak. Ceramah untuk pelbagai agensi dan masjid-masjid. 9-10 tompek ceramah. Landing-landing turun Tuih Pai Kuala Lumpur ceramah kat majlis buku, majlis buku puasa Datuk Siti itu. Lepas Datuk Siti tu besok pagi tu Tuih Pai ke Kuala Lumpur. Lepas tu Kuala Lumpur petang tu dekat pergi ke Allahuakbar, pergi ke Kelana Jaya. Lepas Kelana Jaya malam tu dekat dekat Teluk Intan. Teluk Intan pagi tu Ponomalim Slim River. Lepas Slim River petang semalam kat KL. Ha, malam tadi dekat Hotel Tenera Bangi. Okeylah Bangi okey sikit. Lepas Bangi datang ke ke Pancur kampung mak saya. Lepas tu ni pagi tadi MBPJ. Pergi Jumaat ya. Tak bis tu Juli. Kalau boleh pagi raya suruh ceramah ke suruh ceramah. Tapi nak baik macam mana kan ceramahlah sebab saya pun tak ikutlah. Itu saya kata nak belagak ke sampai masa dah tak ada samsu debat akan ada orang lain. Debab debik debuk semua tu. Sampai masa kan nak belagak dengan apa betul tak? Iya. Ada yang cakap, mesti ada yang cakap. Kan best kan kalau dapat macam dia kan semua nak ambil gambar dengan dia. Tak best. Puas nahan. Lepas itu dah nahan ada seorang sauna. Senyumlah sikit lah ilah nak canggung-canggung kali. Ha ilah ilah apa tu? Tu belum cerita kat Sarawak tu keluar daripada restoran Laksa Sarawak tu. Seorang perempuan non-Muslim ni tahu. Free hand tentang ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke tak? Adi Putra kan? Saya kata bukan. Gambar. Saya korban. Tak. Bukan saya baik-baik cerita ni. Saya pun tu. Saya pun tu peranyat pula dia cakap macam tu. Dia mungkin dia kenal saya. Tapi nama yang dia petik tu dah bercampur-campur dah. Masalah. Saya tak adalah tak bawa-bawa mana dah. Tapi bila masuk dalam bilik air. Tang mana yang sama tu. Puih mikir kan. Aduh. Tak ada nak belagak apa, tak usah sombong, tak usah sombong. Takkan masuk syurga kan? Nabi kata takkan masuk syurga orang yang kalau dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi sombong sebesar biji sawi pun tak masuk syurga. Bayangkan kau belagak dengan kau punya jawatan. Aku pun tu takbir. Mantu takbir pun besar daripada sawi tu. Bukan biji sawi dah dengan sawi pun besar lagi. Macam mana? Nampak tak? Eh? Dan begitu juga jangan deng ki, jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya tauk kat Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, kalau orang lain dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dengar-dengar Tuan Syafiq kita dapat pergi haji tu ni. Dengar tu. Tak rasa apa, dengki dah ada. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat. Yalah, dengar kat tu. Ada 3-4 orang lah. Jadi dia seorang-seorang tu. Tak rasa apa. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Yalah, bank loan senang sangat. Lah. Kau tahu tak kereta apa dia pakai? Tahu, kereta apa? Ha, macam tu tak rasa apa. Dengar-dengar anak dia dapat semua A peso. Yalah, semalam Kementerian Umum dalam RM50,000 dapat. Mana anak salah seorang lah daripada tu kan? Tapi kalau ayat dia macam ni.
Dengar-dengar Cik Syafiq dapat PIG tu, tapi kabel pakai tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat, tapi dijilat eh bos tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tapi dia curi duit tu. Dengar-dengar anak dia dapat semua A peso, macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Dia sepatutnya macam mana? Dengar-dengar Cik Syafiq dapat PIG tu, ya Allah aku nak jumpa dah Cik Syafiq. Kalau pergi pergi haji tu janganlah lupa doakan saya nak sangat pergi, insya-Allah tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana kau nak pergi? Daftar pun belum, kan? Siapa yang mau daftar hari ini, insya-Allah kalau tak ada apa-apa dalam bintang boleh pergi pada tahun 2148. Tiga kali mati hidup, mati hidup tak boleh pergi. Mati hidup ya? Belum belum belum, mati balik. Tiga kali. Tapi kita boleh buat rayuan, boleh buat rayuan. Eh dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat ya? Ya ke? Ya Allah, apa-apa hal boleh minta tolong dia. Kan okey. Nampak tak? Eh, dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Dia dah lah rajin tumpangkan orang naik kereta dia. Kita boleh tumpang kereta dia. Tapi si minyak bobat tidur. Selesai. Kan sahwana lah kan? Eh, dengar-dengar anak ni dapat semua A, peksa. Alhamdulillah, ada juga anak staff kita yang pandai-pandai. Macam tu lah. Kau dengar tak cerita yang Abang Haji tu? Abang Haji mana? Yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Bini umur 25. Weh. Ha. Terangkit songkok weh. Laki 80, bini 25. Cuba cakap baik-baik. Alhamdulillah. Dapat dia isteri yang tegak boleh jaga dia. Kan okey. Ini dah okey mulut. Ah, malam pertama mati tu. Cuba. Cuba cakap elok-elok. Kan? Cakap elok-elok. Ataupun kalau kau tak perhati benar, kau tanya budak perempuan tu. Dik nak tanya sikit. Apa yang kau gomar dengan Abang Haji tu? Umur dah 80. Macam mana saya nak cakap eh? Yang pertama, dah 25 tahun. Pertama dia caring. Dia banyak gurau. Lepas tu dia romantik. Kita makan suap. Cuma, yelah kan biasalah sikit masalah. Apa tu? Kenapa lah? Beli kadang beli suap tu. Abang, itu telinga. Dia tak apa. Wajar tu. Sini lah bang, sini. Contoh, contoh, contoh. Lepas tu. Lepas tu, ya dia tak nampak. Ha, tahu pun. Ha, buto. Ha. Lepas tu, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia dah pokak, tak terang. Ha. Nak balas apa. Tapi doa lah yang baik-baik. Apa salah, eh? Betul tak? Jangan dengki. Dengki ni, kalau saya bagi definisi ni, insyaAllah kita tak nak dengki dah. Apa dia? Dengki samalah ertinya. Seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Cuba kalau kita, contoh anak dapat semua A peksa, bangga kan? Tapi-tapi terdengar anak mulut orang cakap, memanglah dapat semua A. Bapak saudara dia kerja kementerian, dah dia adjust dengan keputusan budak tu. Sakit tak hati kita? Sakit. Macam itulah Nabi pesan aku bahagian akhir Nabi, seperti mana kamu tidak suka diri kamu disakiti, usahlah kamu menyakiti orang lain. Itu je. Eh? Redha je. Faham? Kemudian seterusnya apa? Percaya pada hikmah. Tuhan mungkin tak bagi kita pangkat tinggi. Cuba tengok. Tuhan tak bagi kita duduk dalam dewan ni, duduk kat sofa tu. Yang duduk kat sofa lain tanggungjawab eh. Kita duduk kursi korek, gerogong bila bangun. Berbunyi-bunyi, gerogong-gerogang. Kan dia duduk sadap tangan insyaallah tak sini contoh fu lebar macam tu, tanggungjawab besar tu, nak sakit paut tak kencing pun tahan ni, tahan tu saya dorek-dorek naik teh tadi, tanggungjawab besar saya dorek naik teh ni, tak sebab peranan tak sama. Kita duduk belakang, biasa dia duduk sofa contoh, kita duduk belakang tanggungjawab tak besar tadi, balik pun orang tak perasan contoh kan, tidur sini tidur ha. Tak ada masalah, betul tak? Ha, tu sebab kadang kita gomar mempertikaikan. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Nampak tak? Kadang-kadang kita pertikaikan. Kau tengok tu, asal naik pangkat dia, naik pangkat dia. Kita ni tak apa-apa pun. Kau tengoklah, kalau khusus pergi Sabah Sarawak, hantar dia. Khusus pergi luar negara, hantar dia. Khusus pergi ke Linggi, hantar dan. Pasal khusus pun jadi hal. La ilaha illallah. Itu sebab masa isi borang SKT, jangan komen tiru kawan-kawan kau punya. Tulislah kau nak khusus apa. Macam tu. Faham? Iya.
percaya pada hikmah. Kerana Tuhan tak bagi kita tu semua, tak bagi naik pangkat. Kita kerja sampai 30-40 tahun, masih lagi jawatan yang sama. Jadi pemantu takbir paling tidak pun naik kanan. Itu je lah yang kita ada. Syukur Alhamdulillah. Rupa-rupa Tuhan tak bagi yang lain, Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi anak yang baik. Contoh, mama, mama tak sihat eh. Mama nak makan ke belum? Bayangkan DO yang ponik tadi, balik anak kocik togo macam tu. Ada anak kocik ni kot? Dah kahwin belum? Dah. Ada anak kocik tak ada dah? Seorang, berapa umur eh? 21 kocik. Agaknya apa maksud tua kat dia kat dia? Ya. Kalau anak kecil umur 5-6 tahun tegur, kan tegur. Ada anak kecil ke? Berapa umur? 8 tahun. Dia cakap, mama, panggil mama ke? Umi, ha, Arab. Umi tak sihat eh. Umi nak kau ubat ke belum? Allahu Akbar. Anak sekecil tu boleh cakap, itu satu anugerah Allah bagi kat kita. Masa tu terasa sejuk apa? Sejuk apa? Ha, sejuk hati, sejuk parut. Sejuk parut ni kombong tu. Buah macam dia seorang ada parut, orang lelaki dia ada parut. Sejuk hati. Ma, Umi nak ubat ke belum? Umi nak ubat tau. Allah, anak Umi. Masih ni, masih ni. Anak Umi. Ada ke? Anak Umi mana tu? Nampak tak? Iyo, sejuk hati. Nampak tak? Kadang Tuhan tak bagi tu, Tuhan bagi suami yang romantik. Baby, abang panggil kan? Abang, abang masak lah. Saya tahu kan hidup abang macam ni kalau tak nampak isteri abang saya. Abang, kau tak enak geli-geli mana lah. Kau happy ke tak kau cakap? Orang perempuan ni, kalau dia nak suami macam mana? Nak suami macam mana? Dia nak suami yang sweet, suami yang funny. Tapi bila suami dia dah kahwin tu jadi sweet, abang rindu tu dengan setiap abang hari ni. Nak apa ni? Nak mati ke apa? Cakap pula. Ilaha illallah. Kadang suami buat kelakar, tak boleh serius ke? Jangan sampai lawak, sweet dan romantik suami kita dihargai orang ketiga. Nampak tak? Sekali perempuan kat pejabat tu, mesti beruntung wife you kan? You funny, you sweet. Kenapalah I tak dapat suami yang macam you? Dia langsung jadi Jalaluddin Hassan. Well, you tidak dikatakan mengganggu masangga ahai. Macam tu lebih kurang. Romantik. Tuhan bagi tak terbayar dengan duit, betul tak? Wahal cuba kita tengok eh. Anugerah Iman Cemerlang, contoh kita marah. Bukan apa sangat pun, cuba cakap. APC dapat apa? Nombor satu, dapat apa? Jangan nampak sangat kau nak duit tu, sijil tu dulu. Duit tu iringan, faham? Yang bagian HR, masa apa yang kerja bagian HR? HR mana? Dah tak ngaku dah. Bagian HR biasanya dia dah nampak dulu tau. Senarai penerima APC tahun tu. Hello. Kau nak belanja aku apa? Ha? Kenapa pula? Tanyalah. Tanya apa? Kau dapat APC tahun ni. Mananya kau? Senarai nama kau kat tangan aku sekarang. Oh iya ke? Tapi kau jangan beritahu sesiapa tau. Sebab dekat surat ni kat kepala tu dia tulis sulit dan rahsia. Oh dia cerita tak apa. Lepas tu semua tahu tak? Boleh nak belanja, 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 boleh nak belanja. Tu yang naik atas pentas. Naik ambil sijil muka tak elok tu. Modal lah banyak keluar. Itu cakap tu. Tuhan bagi benda lain. Seterusnya, percaya pada hikmah ni adalah merupakan satu cara untuk kita sedapkan, tenangkan hati kita. Tak apalah, ada rezeki lain. Tak apalah, anak aku semua ada. Tak apalah, aku ada suami aku. Kan? Kadang Tuhan bagi hikmah dia, isteri pandai masak. Ha, lempar-lempar jadi. Ya? Lempar sayur jadi daging je. Nombor anda betul bini dia tak daging memang dah ada dalam koli tu, dia tambahkan sayur ya. Apa tu? Kemudian apa? Bertanggungjawab. Bila bekerja tanggungjawab, jangan gomam menyalahkan orang. Kenapa kamu tak siap pergi kerja kamu ni? Saya tak tahu, dia yang letak file di atas meja saya. Tanya dia.
Saya diarahkan letak filenya atas meja dia. Siapa? Saya pun tak ingat siapa. Makna semua bukan salah dia. Jadi macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang kenapa? Kerbau tak makan. Kerbau lembu tak makan kenapa? Perut sakit kenapa? Makan nasi mentah. Nasi mentah kenapa? Kayu api basah besar. Hujan turun kenapa? Kata panggil kenapa? Ular makan. Nampak pun Azlin. Hebat tak? Jom hafal lagi lagu tu. Aku saja dia tanya. Bersungguh-sungguh dia menyawak. Berkawut-kawut muka. Lepih ni apa? Lepih ni apa? Macam lancar sepeh tu. Betul lah jawab tu. Bersungguh lah. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil kau cakap? Aku dia tanya. Aku dia nyanyi ke tadi? Tak ada kan? Nampak tak? Lagu budak tadika, dia ingat lagi tak? Maksudnya lagu tu, orang tua-tua dulu ajar kita lagu tu sebab jangan menyalahkan orang. Tu sebab anak kita kat sekolah jadi macam tu. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa kesap rokok? Ayah hisap. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dibagi. Kau bagi kenapa? Dia minta. Ya Allah, poning betul. Nampak tak? Lepas ni jadi tanggungjawab. Kenapa kamu tak siap kerja ni? Kan saya dah bagi kat awak. Saya sudah siapkan minggu ni. Kenapa kau tak siap lagi? Minta maaf puan, saya memang terlepas pandang. Saya tinggal, saya sibuk buat benda ni. Tak apa, memang salah saya. So sekarang puan nak saya buat apa? Itu je. Nampak tak? Dalam banyak-banyak binatang tadi, ada satu binatang yang paling bertanggungjawab, namanya ular. Boleh tanya pada ular, ular kenapa kau nak makan katak? Ular jawab, ulang 3 kali sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan hujung dia tu dah dipadamkan audio oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Kata. Dia tak boleh cakap apa dah. Bila cikgu marah kan? Cikgu marah. Memanglah pandai. Aku ceramah. Diamlah kau. Kau ngumpat aku pun aku dengar tau. Aku bawa analogi ni. Pandai? Iyalah. Aku tak boleh, telinga aku dengar tau. Tadi aku lalu tadi, mengumpet tu. Tingginya. Dengar aku tak dengar ke tadi? Tapi aku maafkan lah tu, tak apa. Dalam TV nampak tu, aku hajar. Macam lepas ni kan, anak kita. Kenapa kamu tak siap kerja kamu? Cikgu, ini memang salah saya, kecuaian saya, hukum saya cikgu. Oh, tengok, tak ada tangan nak kena rotan. Tak, saya tanya je. Cikgu, soal ni. Kenapa? Jangan salah dia, cikgu. Saya yang ambil buku dia. Hukum saya. Berebut dengan aku salah. Soal, cikgu, jangan salahkan mereka, cikgu. Ini salah saya. Saya yang hasut mereka. Sudah, berebut. Dah. Jadi, tak jadi cikgu nak marah. Sebab semua tanggungjawab. Nampak tak? Itu maksud dia. Kemudian apa? Respon kita mesti positif. Ada notis. Dekat notice board tu keluar. Mulai berapa bulan, semua staff tidak dibenarkan pergi bini. Semua staff hendaklah macam-macam ni. Claim hendaklah macam-macam ni. Tidak dibenarkan keluar minum bla 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 bla. Contoh. Mulalah marah. Marah kat notice board. Dia tak marah kat bos. Tak benda dah. Mati lagi baik. Sudahlah kau. Ha? Menyusahkan orang. Tak ada fikir kita. Yang seorang tu pula. Kau muda-muda buatlah akad anak pencen. Yang seorang tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balikkan notis. Kepada nak bersara, sila abaikan notis. Tak ada pun. Asal ada benda baru. Angkat nak mention lah. Korang benda buat lah. Dia dah tunjuk lah. Aduh. Iya, jangan. Positif. Ada benda baik Tuhan nak bagi kat kita. Ikut aja dulu. Kemudian apa? Seterusnya, ikhlas kena ada. Bila kita ada ikhlas, barulah hidup kita ni lebih tenteram. Macam saya kata tadi. Ikhlas ni buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Ingat, dalam hidup kita jangan sibuk nak kejar kaya. Percayalah cakap saya, kerja dalam sektor kerajaan, you all takkan kaya. Saya nak tengok respon. jangan salah faham, jangan kecil hati. Tahu, tak cakap. Bukan. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Contohlah katalah Puan Hazeline kata, hari ini saya rasa happy sangat. Sebab Samsudubat sudi datang ke tempat kita. Jadi dengan ini saya umumkan berdasarkan kelulusan yang diberikan,
di kerajaan negeri, insyaAllah contoh, contoh dengan ini diumumkan bahawa semua yang hadir pada hari ini akan diberikan insentif kewangan sekurang-kurangnya RM300,000 setiap seorang. Akan dia contoh. Ui, apa benda eh? Yang akan dibayar selewatnya jam 4:30 petang. Jadi saya nak tanya. Puan, itu tu puan. Yang tu 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 ha. Oh ya. Okeylah, asyik dia je okeylah. Okey, puan. Puan. Puan yang PDRM juga puan. Ya puan, puan seorang je kat baju. Puan, rasa 300,000 masuk rekaun kita. Puan rasa dah kaya belum? Ha? Mendengar muka-muka belum. Okey. Encik yang pakai baju yang ala-ala macam Salmon sikit tu. Cuba. Dah kaya ke belum 300,000? Ha? Aku tanya dah kaya ke belum? Cukup ke tak cukup? Yelah, kata tak cukup lagi. Mana belum kaya lagi lah. Saya nak tanya Ustaz Amil kita. Dah kaya ke belum? 300,000 masuk dalam akaun. Oh, sudah. Betul lah tu. Maknanya dah rasa bersyukur dengan apa yang ada, Allah Ta'ala berikan yang terbaik untuk dia. Maknanya syukur, maknanya dah kaya dah tu. Saya nak tanya puan yang kat atas tu. Komar nak dia, orang tanya nak. Dah kaya kau belum? Syukurlah dengan apa yang ada. Okey, maknanya syukur tu sendiri yang akan menyebabkan kita rasa kaya tak kaya. Silap-silap bila dapat 300,000, dah ada orang jumpa dengan bos dia. Puan, saya ingat saya nak berhentilah. Saya nak kejar cita-cita saya. Cukup-cukuplah saya duduk kat jabatan kerajaan. Wah, dia kata macam tu kan. Dia nak berhenti. Sebab pada dia besar. Ingat tak waktu zaman yang bagi menghargai jasa penyewaan awam, diumumkan insentif kewangan. Insentif kewangan bukan bonus. Insentif kewangan sebanyak RM500. Dekat dalam parlimen. Itu yang saya sebut selalu. Tiba-tiba tahun tu RM700. Ada tiga respon. Yang pertama tu, baik tak yah dia tu. Yang seorang, okeylah pada dulu RM500, naik RM700, okey dah tu. Yang seorang tu berlari ke mana CTM tu cucuk, belum lagi bang, baru umum. Sebab pada dia banyak sangat RM700 tu. Alhamdulillah, baru-baru ni dah diumumkan pula RM2,000 kan. RM2,000, okeylah at least. Tetapi saya nak beritahu fakta, saya tak kisah kalau ucapan saya hari ni dipotong dan dihantar kepada Kementerian Kewangan. Saya tak kisah. Kali terakhir kita dapat 1.5 bulan bonus kat yang kerajaan federal dan negeri ni. Last, bukannya kerajaan negeri lain kan. Federal, last kita dapat 1.5 bulan zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali pertama. Kali terakhir kita dapat 0.5 bulan gaji adalah ketika zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi. Semenjak pada tu 500, 500, 500. Pernah sekali saya tegur dapat 0.5 bulan gaji. Tak sampai lah bayar, kalah pula. Macam tu lah. Macam tu lah kan. Tapi betul lah. Maknanya ceritanya, bagilah penghargaan kepada penyewaan awam. Pada yang staf kerajaan negeri, yang bawah kerajaan negeri tak ada masalah. Sebab biasanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah, tahniah diucapkan. Kan? Sebab kalau you all dapat 500, yang bersara ni separuh daripada tu, kau faham tak? Tak ada, saja je kan? Macam tu lah. Jadi mudah-mudahan Tuhan bagi. Itu juga belajar. Jangan sibuk nak kejar kaya. Sebab saya pernah jumpa seorang orang kaya ni, dia boleh cakap, oh pening kepala, kenapa? Pening, dalam bank tinggal 10 juta, kau tak rasa nak bunuh kau ni? Itu cakap. Sebab dia dah biasa ada 100 juta. Dia bukan belagak, tapi memang dia dah biasa 100 juta. Dia rasa 10 juta tu susah sangat. Ada satu rumah Datuk Seri, saya pergi camah dengan dia. Kalau saya sebut nama, you all mesti kenal. Saya tak nak sebut lah, tapi saya baik dengan dia. Dia pergi ke rumah dia, camah ke rumah dia apa semua. Bilik dia besar apa semua. Cantik betul kereta dia. Masa tu saya bawa Azia. Kan, aku nak parking kat mana ni? Kereta tak ada langsung, kereta Malaysia ni. Kan, Porsche ada, Lamborghini ada. Sudah nampak Jaguar, boleh lah. Jaguar Pro 2, boleh lah. Duduk sebelah. Saya pergi sana. Rumah dia besar. Saya cakap dia, Datuk Seri. Saya panggil dia DS. Ya Allah, besar betul rumah ni.
Harganya mahal ya. Tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia, salah jawab juga. Tapi demi Allah, dia bukan belagak. Dia memang humble. Memang kalau kita jumpa, minum, tak ada masalah. Okey. Memang tak pernah lah belagak apa semua, tak pernah. Tak ada. Kemudian, ada seorang tu. Saya ciamah dekat Kajang, kat rumah datuk juga. Lepas ciamah tu, dia bagi saya makan. Cuma ustaz rasa kopok ni. Apa sedap? Sedap tak? Sedap. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Itu yang kita beli kilang tu, pula kau beli kilang dia. Kalau sedap, kau beli banyak, bagi orang makan sudahlah. Dia boleh lah nak beli kilang macam kau, tapi makan kat kedai tamyam tu. Sedap lah bang kedai ni. Belilah kedai ni. Dia tak ada. Lagi lo macam tu, tak ada. Dengan tukar-tukar masak, beli tak ada. Kan, macam tu lah. Jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. So kalau kita jaga benda-benda baik, perangai kita elok, kita jaga amanah kita jujur, insyaAllah barulah kita boleh capai apa disebut sebagai keberkatan. Berkat ni apa maksudnya? Berkat maksudnya walaupun sedikit tapi berkembang. Itu Tuhan bagi kat kita. Nampak? 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksudnya sikit cukup, banyak siap boleh sedekah lagi. Itu pertama. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik nampak isteri tengah basuh pinggan dia, pegang tangan isteri dia. Dah, pergi masuk dalam. Biar abang sambung. Suami sambung. Dengan baju uniform trafik ni, pakai lagi. Contohlah. Happy tak orang perempuan, saya tanya? Happy. Walaupun itulah sekali dalam 365 hari. Dia rasa happy dah, betul tak? Ataupun suami balik. Ni, ambil voucher spa ni. Spa Muslimah, Sabtu ni pergi. Anak abang jaga. Abang, pergi. Nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure, semua buat kat sana. Abang dah booking dah. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun. Abang booking je, kau bayarlah sendiri. Mengajar penjantan, tak adalah. Abang gua yang pernah bayar dah. Abang, abang. Happy kan, happy. Ataupun, suami balik. Suami cakap, sayang, bancuh air kopi. Dah lama kita tak minum kopi sama. Hari ni abang-abang balik kuih ni. Kuih lamang kasih sayang kita. Kuih apa pula lama kasih sayang ni? Kuih apa abang bawa? Kuih kapal. Mana ada kuih kapal? Cuka tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kapal macam tu kan? Ha, tu yang kapal tu. Tu sebabnya rumah tangga nak bahagia, jangan pakai postman. Kena gemar pakai postman. Long, kau cakap dengan ayah kau. Si goreng dah siap. Ayah tengah basuh motor. Ya, betul. Mak cakap si goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kejap ni. Warning budak tu dalam. Mak, ni ayah cakap tau. Bukan Alun cakap. Kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang. Now. Now. Keluar balik. Ya, ni bukan Alun cakap tau. Mak cakap sekarang. Now. Kau cakap dengan mak kau. Tak kerti bahasa ke apa? Huh, macam mana nak cakap tu? Dia cakap, mak, ini ayah cakap tau. Bukan Alun tak macam ni cakap dia. Tak paham bahasa ke apa? Kau cakap dengan ayah kau je kurang hajar boleh tak? Alun. Langsung berhenti budak tu tengah. Tu sebab kalau suami tengah basuh motor, isteri datang, usap, bang. Abang, terpercik air yang tengah basuh tu. Ya. Yeah. Bila kena air tu, keluar video klip Hindi. Langsung suami dia, koi larki hen, javo hasti hen. Bini dia nyaut, barish hoti hen, canak-canak cum-cum. Jiran pergi kanan tu, cak, dum-dum, cak, dum-dum, cak. Mana kau tahu kau tak pernah cuba? Aku tengok hero heroin dia nyanyi, tiba-tiba jinjiran pun terbabit. Kau cubalah dulu. Tu yang ketiga. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Tu pun tanda keberkatan rezeki. Anak dapat nombor satu. Anak dapat nombor tiga daripada 50 orang dalam kelas. Happy. Anak dapat subjek terbaik. Bahasa Inggeris pula tu. Yang kita tahu, yes, no, right. Thank you, talking round about. Anak kita dapat terbaik bahasa Inggeris. Happy. Kadang-kadang orang perempuan boleh menitiskan air mata hanya sebab tengok anak konvo je. Anak kata konvo. Suami kata kau bawa bertenang. Ini konvo tarika ni. Bukan konvo kolej lagi. Tu kawal sikit perasaan dengan. Happy lah. Anak-anak berjaya. Keempat, suasana tempat kerja. Suasana masyarakat kejiranan. Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah nak buat benda baik. Mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak sedekah. Mudah nak
mudah nak mengaji, mudah nak bersedekah, mudah nak bantu sukarelawan. Kita cari sukarelawan nak bantu masa banjir, cepat bagi nama. Mudah betul buat benda baik. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah. Itu tak termasuk yang tin 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 Shopee. Itu tak kira. Itu kau yang order, faham? Abang, berkat datang lagi. Tak, bukan. Itu tak kira. Dan yang ketujuh, bila doa kita mudah dimakbulkan. Maka kesimpulannya, saya nak beritahu pada semua, dalam kerja kita ni, kerjalah sebaik-baiknya supaya kita tidak dipersoalkan dengan amanah yang dah diberikan kepada kita. Kesimpulan yang saya nak beri, saya petik beberapa hadis Nabi. Pertama, Nabi sebut, anak-anak Adam, kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tu Nabi dah pesan dah tu. Dua lembah, bukan dua beg, bukan dua rumah, bukan dua bangunan, dua lembah emas. Golden Valley, lembah emas, tapi masih tak cukup, dia akan minta lembah yang ketiga, tu panggil manusia. Tapi Nabi sebut, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga cakap, manusia yang paling kaya. Lah, boleh kaya rupanya, Nabi kata. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan Nabi juga beritahu, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dalam satu hadis lain, Nabi kata, banyaklah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Nabi juga sebut, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Kita ada nikmat kerja, duduk dalam dewan ni kita ada kerja. Dekat luar sana ada orang bawa file folder lagi, kulu-kulu tengah mikir, nak kerja apa. Syukurlah kita ada kerja. Dan begitu juga, nak beritahu, dalam bekerja, pesan saya tadi, jangan saling jatuh-menjatuhkan. Kita duduklah organisasi, sabar banyak-banyak. Sabar, syukur, hikmah, redha, ikhlas. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Saya ulang balik. Sabar, syukur, hikmah. Percaya je ada hikmah. Contohlah nampak gambar samsurubat macam ni dalam internet kan, dalam media sosial, atas kepala. Pelaburan patuh syariah. Kita pun masuk, nak cari duit sangat, alah kena tipu. Ada hikmah dia. Hikmah dia pertama, tak kena tipu lagi. Hikmah kedua, waktu kita susah jatuh, siapa yang baikkan kita, kita kenal. Nampak tak? Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Keempat, redha. Redha dengan apa juga Tuhan bagi dengan kita. Apa beza redha dengan pasrah? Pasrah terima dengan hati yang sakit. Redha terima dengan hati yang ikhlas. Nak bagi faham macam ni? Pasrah macam ni? Jangan buat macam mana kan? Dah ni jalan yang suami akak pilih. Akak memang tak suka. Tak ada perempuan yang suka ke kakak ni? Aduh, terpaksa lah terima. Perempuan membenci keadaan macam ni. Dah makna tu pasrah. Tapi kalau redha macam ni, mungkin dah ni rezeki akak, akak kena terima. Akak doakan mudah-mudahan suami akak dapat menjalankan tugasnya dengan adil, baik. Jaga kami semua, tidak bersikap berat sebelah. Dan jaga, dia kena ingat, dia bukan ada satu isteri, dia ada empat isteri. Yang ni akak harap dia berjaya menjadi suami yang soleh dan bimbing kami semua masuk ke dalam syurga. Lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Tu hanya contoh untuk tujuan akademik saja, tahu. Ha, tu maksud redha dengan pasrah. Dan yang kelima, ikhlas macam saya sebut tadi. InsyaAllah. Ikhlaskan hati kita, kerja elok-elok, Tuhan bagi kita macam-macam. Karena Tuhan bagi apa? Tuhan bagi rezeki. Kita dapat berhari raya dengan keluarga kita. Dapat rezeki, dapat buka puasa sama-sama macam-macam. Jadi itulah yang kita kena hargai. Ingat, hidup kita ni antara B and D. Birth and death. Antara B and D, kat tengah-tengah tu ada satu huruf lagi, iaitu C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. So, jangan saling jatuh-menjatuhkan. Kalau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Fuh, deep betul. Siapa nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Jadi rasa cukuplah sekadar itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak sangka kita ada 15 minit lagi nak pukul 5. Dan saya faham, dengan muka keresahan itu saya faham. Bak kata orang, sepanai-panai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan.
Kalau ada silap dan salah, dia kata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang, air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya.